Partai Golkar terus menguji sosok yang akan mendampingi Erlangga Hartarto untuk Pilpres 2024. Terbaru, Erlangga Hartarto dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun dua tersebut diklaim sebagai poros keempat dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman mengatakan pasangan Erlangga Zulhas akan menjadi kuda hitam pada pemilu presiden 2024 mendatang. Tak hanya itu, dirinya juga yakin pasangan ini mampu menggeser dominasi elektabilitas paslon lain. Bahkan pasangan ini masih punya cukup waktu guna mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Ia pun setuju jika Erlangga Hartarto didapuk menjadi capres. Sebab Erlangga telah berhasil mengemban amanah sebagai Menko Perekonomian dan membawa ekonomi Indonesia lebih baik.